Sidang perdana perceraian usai Tu Kurian nangis dan janji tak akan ungkap aib pria ricis. Pria Ricis dan Tu Kurian baru saja menghadiri sidang perdana perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin. Usai mediasi dengan Ricis, mata Tu Kurian nampak sembab seperti orang baru menangis. Tu Kurian mengatakan dirinya juga telah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mempertahankan rumah tangganya bersama Ricis. Dikutip ayojakartatada.com dari YouTube Intense Investigasi, Tu Kurian menyampaikan dirinya berjanji tidak akan membuka aib Ricis kepada siapapun. Karena walau bagaimanapun Ricis adalah ibu dari anak semata wayangnya. Satu hal yang harus saya sampaikan, intinya adalah saya tidak akan membalas atau membuka aib istri saya karena dia sampai kapanpun. Entah kami bersama atau enggak, dia tetap adalah ibu dari anak saya. Tak lupa Tu Kurian juga meminta doa terbaik agar semuanya baik-baik saja. Intinya saya mohon doanya aja untuk semuanya agar semuanya baik-baik aja, ucapnya. Lebih lanjut Tu Kurian menjelaskan proses sidang mediasi perceraiannya dengan Ricis berjalan lancar dan juga tidak menemukan kendala apapun. Tidak ada kesulitan apapun itu ya, pokoknya mohon doanya aja biar ada kelancaran, ya namanya mediasi ya kita mencari titik terang. Itu aja sih mungkin yang saya serahkan ke kuasa hukum saya, Mas Dedi, Tu Kurian. Diketahui Ria Ricis dan Tu Kurian menikah pada 12 November 2021. Pernikahan keduanya pun cukup mewah, yakni digelar di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Selain itu, mas kawin yang diberikan Tu Kurian juga bernilai fantastis, yakni logam mulia sebesar 100 gram.